Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan adanda sekalian yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan adanda yang berbahagia, di sini kami memperkenalkan diri. Nama saya Rohiko. Saya adalah kepala pelatih TV Salama. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada ayah, bunda, dan adanda di pelatih TV Saleh, cerdas, mandiri, dan budaya lingkungan. Ayah, bunda, dan ananda sekalian, kami mau memperkenalkan sedikit terkait PAUD ITI Salama. Visi dari PAUD ITI Salama adalah terwujudnya generasi yang soleh, cerdas, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Dan misi PAUD ITI Salama adalah 1. Mendidik siswa-siswi secara islami agar menjadi generasi yang soleh, melaksanakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati untuk menumbuhkan kecerdasan siswa-siswi. Membimbing siswa-siswi untuk meningkatkan keterampilan hidup agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Menumbuhkan rasa peduli terhadap upaya pelestarian, pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Sedikit saya mau memperkenalkan berbagai program hiburan dari PAUD ITI Salama. Yang pertama, FSOG. FSOG adalah forum silaturahim orang tua dan guru yang biasanya kami laksanakan 2 bulan sekali. Yang kedua, manasik haji, kami lakukan 2 tahun sekali. Yang ketiga, home visit, kunjungan ke rumah anda. Tanam ceria, outbound ceria, kunjungan edukasi. Yang ketujuh, family day. Yang ke-8, Muslim mini camp. Yang ke-9, fashion show. Yang ke-10, cooking day. Dan yang ke-11, orang kuasa akhir tahun ajaran untuk ananda kelas B. Ayah, bunda yang berbahagia, dan anak-anak ustazah yang sangat sayangi, karena masa pandemi corona masih belum berakhir ya, maka kegiatan-kegiatan yang kami sebutkan tadi belum bisa kami laksanakan sampai pandemi corona berakhir. Terkait pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021, kami akan menggunakan pembelajaran secara daring dan kegiatan pembelajaran tersebut melalui video maupun audio. Berikut kami sampaikan terkait jaminan mutu dari PAUD ITI Salama. 1. Soleh. Di mana soleh itu meliputi dari terbiasa mengucapkan kalimat tauhidiyah, mengenal sholat 5 waktu, mengenal perilaku suka dan santun, mengenal cara berpakaian dan menutup aurat. Yang kedua adalah cerdas. Yang pertama, dari cerdas itu mengenai mengenal cerdas itu untuk baca tulis dihitung, hafal jumlah untuk ananda kelas TKB, hafal 22 dan hafal 40 hadis pendek. Yang ketiga adalah mandiri, di mana mandiri itu meliputi mandi, berpakaian, dan makan tanpa bantuan orang lain, berani tampil di muka orang lain, dan mau berbagi dengan teman. Yang keempat, berbudaya lingkungan. Di sini meliputi terbiasa membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua, terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Nah, untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan lingkungan seputar PAUD ITI Salama. Kami mulai dari pintu masuk PAUD ITI Salama ya. Selanjutnya kami memperkenalkan ruang kantor. Berikutnya ruang kelas kami, halnya kelas ya, di sini adalah kelompok bermain. Nah, nanti anak-anak kelas kami di sini belajar lainnya ya. Berikutnya adalah kelas A1 Alkausar. Nah, di sini ananda B kelas A1 Alkausar belajar di namanya. Selanjutnya kelas A2 Anasyah. Di sini ya, nanti ananda bermain dan belajarnya. Berikutnya ruang kelas B1 Al-Buruj. Di sini. Nah, ananda di sini nanti belajar dan bermainnya. Selanjutnya kelas B2 Anjur.
Di sini anak-anak bermain dan belajar main di sini yang bermain. Dan terakhir adalah kelas di Tidal Koder. Nah, di sini anak-anak bermain dan belajarnya ya. Semoga pandemi Corona segera berakhir dan kita bisa belajar dan bertatap muka secara langsung di kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kilok, mohon maaf. Tunggu video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.